Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu video berkaitan tentang Habib yang merapu, merepek, meraban. Saya tak tahu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Habib Abdul Rahman dengan Habib Ali Mukashifin. Ain Mukashifin. Orang, orang yang cinta kepadanya. Mata yang tersingkap eh. Kala fahustu tersentuh bila dafi. Maka aku masuk ke dalam. Ain Mukashifin masuk ke dalam. Al-Faraitu Nabi Hud jaris dafi. Aduh. Ayin, aku melihat Nabi Allah ada di dalam sedang duduk. Nabi Hud. Sedang menangis ya. Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi, dia siap tanya ya. Menangis wahai Nabi Allah. Fagala inni abki wa a'innu min dhunub az-zahirin li'annani kul man ja' min az-zahirin alayhi dhunub atahammaluha wa yaghfiru Allah lahu. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini. Aduh. Mereka membawa dosa-dosa banyak, aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang saya lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya banyak dosa ini, semua ini kelihatannya dosa-dosa ini banyak, habis ziarah tadi semua dosanya habis. Amin. 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 Perintahnya Nabi Allah. Okey, kita dah tengok video berkenaan. Jom kita berikan reaksi berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, selepas saya menonton video ni, saya sangat-sangat marah, sangat-sangat kecewa, sakit hati, geram dan meluat. Sudah banyak video reaction yang saya buat. Bahkan ini hari ini adalah video reaction yang ke-305. Tetapi video ini adalah video yang paling kita kata merapu sekali, paling kita geram sekali lah. Bagaimana tidak? Bayangkan dua orang lelaki yang berperwatakan dengan jubah dia, dengan serban dia, sedang berbohong secara terang-terangan dan penuh yakin pula tu. Dengan lagak dan jubah mereka seperti itu, pasti kata-kata mereka akan dipercayai oleh umat Islam yang tidak menggunakan akal untuk berfikir. Kalau ikutkan, saya tidak perlu membincangkan panjang hal ini kerana ia memang satu benda yang bodoh tahap gaban, tahap maksimum. Tetapi saya mahu untuk kita menjadi orang yang bijak, yang menerima dan menolak sesuatu dengan alasan daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah disiplin kita, itulah yang kita diajar dengannya. Oleh itu, jom kita selidik isu ini sama-sama. Pertama, Habib Abdul Rahman ini dia dakwa bahawa dia masuk ke dalam satu tempat dan dia mendapati bahawa Nabi Hud sedang duduk dan menangis di situ. Boleh jadi tempat itu bukanlah maqam, tetapi boleh jadi dia adalah tempat masuk gua atau sebagainya. Saya tak tahu tentang tempat berkenaan, tetapi dia dakwa bahawa Nabi Hud duduk di situ dan dia masuk dan dia bercakap, bersembang dengan Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Hud duduk dan sedang menangis. Macam mana kita nak percaya benda macam ni? Adakah anda nak kata bahawa Nabi Nuh tak mati lagi? Lalu anda boleh jumpa dia macam jumpa kawan-kawan. Para Nabi ni mulia, tetapi mereka juga manusia yang menghadapi kematian macam mana kita mati. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Kami tidak pernah jadikan seorang pun manusia sebelum kamu wahai Muhammad yang kekal. Sekiranya kamu wahai Muhammad pun akan mati, bagaimana mereka itu akan kekal abadi? Anda boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Tokoh tafsir terkemuka umat Islam, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia jelaskan maksud ayat ini. Dia sebut, wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah al-karimah man dhahaba min al-ulama'i ila an al-khadira alaihi salam mata wa laysa bihayyin ila al-an li'annahu basharun sawa'un kana waliyan aw nabiyan aw rasulan. Para ulama yang berpandangan bahawa Nabi Khadir alaihi salam telah wafat menjadikan ayat Al-Quran yang mulia ini sebagai dalil Nabi Khadir tidak hidup sehingga hari ini kerana dia adalah seorang manusia. Ini terjadi kepada sesiapa pun, sama ada dia tu wali ke, dia tu nabi ke, ataupun rasul. Anda boleh rujuk kenyataan ini pada jilid yang kelima, muka surat 341. Nabi Hud alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia seperti Nabi Khadir alaihi salam. Pun begitu, dia juga
adalah manusia. Maka Allah dah kata bahawa jika Nabi Muhammad itu sendiri pun akan mati, macam mana orang lain akan masih hidup? Macam mana Nabi Hud akan masih hidup? Macam mana Nabi Khadir akan masih hidup? Macam mana Nabi Hud siap boleh sembang dengan Pak Habib Abdul Rahman ini lagi? Tidak lain tidak, Pak Habib ini berbohong atau dia jumpa dengan setan dalam bentuk jin atau dia berhalusinasi. Sahabat-sahabat, saya juga tak nafikan bahawa wujud dakwaan para nabi ini masih hidup di dalam kubur mereka. Bahkan saya setuju dan beriman dengannya. Tetapi cara dan alam mereka hidup itu tak sama dengan cara dan alam hidup kita sekarang ni. Jika mereka masih hidup macam kita hidup sekarang ni, kenapa Umar, kenapa Abu Bakar dan seluruh umat Islam di Madinah berduka cita atas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah? Kenapa ustaz-ustaz kita akan menampakkan kesedihan apabila cerita tentang kewafatan Nabi? Siap bawa hadis palsu diiringi muzik syahdu lagi. Pasal apa? Kenapa mereka tak relax saja? Sebab nanti masih boleh jumpa Nabi atau suruh saja Pak Habib Abdul Rahman tu pergi tanya Nabi. Melainkan kita sudah faham bahawa baginda Nabi SAW sudah wafat dan tak akan bertemu kita lagi seperti biasa. Bukan seperti mana yang disebutkan oleh Pak Habib itu. Tambahan dan cerita bohong yang keterlaluan. Bahkan jika kita sebut Nabi akan terus hidup selepas mati, bukan Nabi-Nabi saja yang akan hidup selepas mati dalam keadaan dan cara yang berbeza. Para syuhada, orang soleh juga akan hidup. Bahkan saya dan awak juga nanti akan hidup selepas kita mati. Syekhul Azhar Said At-Tantawi rahimahullah juga menyebutkan orang kafir juga akan hidup selepas mereka mati. Tetapi keadaannya sudah tidak sama seperti keadaan kita ataupun keadaan yang berada di alam dunia ini. Dia berada di alam yang berbeza. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut berkaitan para syuhada hidup dalam kubur mereka. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ yurzaqun. Betul-betul jangan kamu mengira bahawa orang yang terbunuh dalam perang fisabilillah itu mereka mati, sedangkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberikan rezeki. Surah Ali Imran ayat 169. Allah menyatakan mereka hidup walaupun kita nampak mereka terbunuh, nafas mereka sudah tiada, bahkan kita menguburkan mayat mereka. Tetapi sebenarnya mereka hidup di alam yang berbeza dengan alam kita dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Apabila para syuhada seperti itu, seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran itu, maka para nabi radhiyallahu alaihim ajma'in adalah lebih mulia, lebih berhak kepada hal yang sama atau lebih baik daripada itu. Walaupun Al-Abbas, Ali, Fadl, Husam bin Al-Abbas, Syaqran, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli memandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menguburkan baginda di tempat baginda wafat, iaitu di tempat tidur baginda Nabi di rumah Aisyah. Setelah itu para sahabat bergila-gila solat jenazah baginda pun begitu. Kita mengatakan bahawa Rasulullah wafat pada keadaan ini, tetapi dia hidup pada alam dan juga bentuk yang berbeza. Tetapi hidup dia bagaimana? Hidup di alam yang berbeza dan keadaan yang berbeza. Kita tak boleh dah jumpa Nabi selepas kewafatannya melainkan dalam alam mimpi sahaja. Daripada sudut dunia ni, baginda Nabi dah wafat. Baginda sudah meninggal dunia sehingga Fatimah pun menuntut harta peninggalan faraid ayah dia. Jika benar Rasulullah belum mati dan kita boleh jumpa macam jumpa kawan-kawan, confirm para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in tak akan menguruskan jenazah baginda, serta Fatimah tidak akan menuntut faraid. Itu keadaan Nabi Muhammad. Adakah anda nak sebut bahawa Nabi Muhammad telah mati tapi Nabi Hud masih hidup? Jika itulah pemikiran anda, anda telah melempar dan tidak menghiraukan dalil Al-Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang berada di atas muka bumi ini akan musnah, yang kekal hanyalah zat Tuhan kamu sahaja yang maha tinggi dan mulia. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Sahabat-sahabat, itu isu pertama. Isu yang kedua, Pak Habib ini mendakwa bahawa Nabi Hud menangis kerana yang datang tu, yang ziarah tu, dia bawa banyak dosa. Dan Nabi Hud bohong. Dia ni kata, Allah ampunkan dosa semua orang yang melawat. Pak Habib, Pak Habib, kita ni kalau nak promote tempat untuk tujuan perlancongan, tak payahlah jual nama Nabi Hud. Tak payahlah jual nama agama. Mana ada dalam agama kita konsep seperti ini? Konsep Nabi bawa dosa orang, lalu Allah ampunkan dosa itu dengan perantaraan Nabi. Demikian juga Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud kepada kaum 'Ad.
bukan kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada umat Nabi Muhammad. Apakah hanya Nabi Hud nak pergi susah-susah dengan urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingatlah kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa syarafi li dinihi. Dua ekor serigala yang cukup lapar kemudian dihantar kepada kawanan kambing, tidaklah ia lebih membahayakan jika nak dibandingkan dengan kerakusan seseorang terhadap harta dan kemuliaan lalu dia menjual agamanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.